Halo guys, kembali lagi di channel Diversion guys. Saya langsung lanjutkan explore lagi guys ya game ini. Oke guys, sebelum saya melanjutkan pencarian kita, ya kan, saya akan pencarian, penyelaman kita ya. Kita akan coba pelajari lagi apa yang ada di sini guys. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Okay, berarti ada ini ya, life pod yang lain guys, sini guys. Mungkin yang bisa kita cari. Oke guys, ini nggak bisa di setting itu ya. Ntar, cukup penuh ya. Dan sepertinya saya akan memasak sesuatu guys. Laper. Then cook. Ini aja. Oke, ini mungkin guys. Wah, salah. Blender fish jangan ini guys ya, jangan dimasak ya, itu buat air bisa itu. Oke, cukup sudah. Sekarang yang saya mau lakukan adalah makan guys. Oke. Ini bisa dimasak kah? Oke, ini juga bisa. Sekarang minum air. Air perlu nggak ya? Perlu lah ya. Oke, bisa dimasak semua guys. Ini yang nggak bisa ya, rotten. Kok ada yang bisa, ada yang nggak ya? Kuket. Oh, ada yang bisa, ada yang nggak guys. Oke. Ntar. Ini apa lagi? Emergency floating device. Chemical reaction produce lag. Oke, ini seperti kayak gravitasi ya. Sebentar guys. Sebelum itu, saya itu mau ke sini guys. Ada beberapa yang saya nggak perlu sih. Floating air pump, floating device that pump air into pipe as a starting point for pipe chain. Ini rasanya saya nggak perlu sih guys. Tapi masalahnya ini penuh ya. Ini apa lagi? Creature egg. Oke. Ini oke. Coba sih kita identifikasi guys ini guys. Saya enggak berapa ngerti sini ya. Flare. Nah, ini guys. Saya tuh butuh survival knife ya. Silicon rubber, kita butuh silicon rubber. Oke. Kita buat silikon rubbernya. Ini enggak perlu buat, mungkin silikon rubber ini kita buat dulu. Oke, kita belum punya silikon rubber, tapi yang saya mau ini dulu guys. Ini saya pulangkan aja, sepertinya ini enggak perlu sih. Enggak perlu, ini mungkin perlu buat makan ya. Saya. Ya, ini banyak loh. Gila. Dan ini nggak perlu juga. Ini sih nggak perlu ya. Ini juga nggak perlu sih guys. Sepertinya hanya ini aja yang perlu sih. Oke. Dan ini mungkin saya glass ya. Glass kita simpen dulu. Oke. Kita buat metal savage-nya kita buat dulu guys. Biar nggak terlalu nyempit-nyempitin. Karena besar banget sih itu. Oke. Dan kita nggak usah nyari metal-metal ini lagi ya. Titanium ignot. Oke. Ini apa lagi nih? Pipe. A chain of pipe can use. Oh, paham.
Paham, guys. Paham, paham, paham. Perlukah tapi? Rasanya nggak perlu sih, guys. Waterproof locker. Small storage solution maintain position in water. Buat aja lah, guys. Oke. Yang ini saya ngerti sih, guys. Pipe ya. Oke, saya sepertinya ngerti. Kita coba ya, guys. Saatnya mencoba nih. Seru, seru, seru. Oke, jadi gini, guys. Ini kita bawa dulu, ya kan? Oke, setelah itu ini minum dulu lah. Oke, guys. Oke. Seperti ini, guys. Oke, gini. Apa namanya? Kita ini kasih di sini. Quick slot ya. Oke, setelah itu mungkin. Oke, saya akan salah. Sini, guys ya. Oke. Sana, setelah itu, guys. Nah, ini pipa ini. Quick slot, guys. Oke. Mana mana tuh? Kok menghilang ya? Oh, itu. Pick up. Loh. Aduh, salah, salah. Salah. Ini nggak bisa digabungin kah? Oh, bisanya di sini aja ya berarti ya. Oke, guys, paham. Berarti kalau kita mau hirup pernafasan, kita nggak perlu sampai ke atas. Oke, ini coba. Menarik sekali nih, guys. Ini kok bisa gini? Oke, kita perlu ambil lagi sih. Hey, ada sensor di sini, guys. Sinyal. Saya nggak tahu sinyal dari mana. Ada sebuah sinyal di sini, guys. Tapi saya mau ke lightspot dulu. Saya mau menambahkan pipa, guys. Biar saya nggak terlalu. Lifepod 3 uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Okay, kita beli lagi, guys. Ini waterproof locker. Kita beli lagi pipa. Oke. Harusnya cukup sih. Biasanya kalau itu nggak jauh-jauh. Oke. Sekarang pipanya di mana? Pipa saya itu, guys. Hei, ada live pod di sana, guys. Bentar, sebelum ke sana, mana ya? Waduh, kok menghilang sih? Oke,
Gak tahu kenapa menghilang, guys. Sayang sekali. Oke, di sana ada sebuah sinyal, guys. Saya nggak tahu apa itu. Dan di sini super gelap. Jauh banget sih, by the way. Oh iya, kita perlu ngambil ini ya. Jangan lupa. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Woi, apa itu? Ada yang nyerang saya, guys. Ada yang nyerang nih. Woo 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 woo. Ada sesuatu di sini, guys. Saya nggak tahu apa. Kok bisa inventory full ya? Why? Oh, itu besar banget, guys, soalnya. Sinyalnya di mana lagi? Oh itu. New creature discovered. Oke. Dapat new creature. Oke, guys, itu ada sebuah life pod sana. Oke, menyelam lagi. Gimana bukanya? Scan kah? Oke, apakah ini? Integrating new PDA data. Ini apa lagi? New blueprint acquired. Oke, guys, sehingga tidak apa-apa, kita kembali ke kapal kita. Oke, kita menemukan sebuah life pod. Dan kapal kita mana? Oh, gitu. Oke, kita jos. Jos, 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 jos. Yang cepat berkurang ini air ya, guys, ya. Lah, lemben banget. Masih jauh kah? Masih jauh kah? Berarti sinyalnya ada dua, guys, di sini. Oke, nice. Gak apa-apa. Seru banget sih, guys, main game ini. Benar-benar seru. It's oke. Okay. Nah, kalau ini apa ini? Oke, guys, kita bisa simpen di sini dulu. Dulu.
Lu kita bawanya gimana? Kita bawanya gimana, Pak? The proof locker is not empty, cannot pick up. Oh, gitu. Berarti nggak seberapa guna dong. Kalau menurut saya sih nggak berguna sih, guys. Ya, menurut saya tidak berguna ya. Untuk sekarang saya tidak merasakan tidak ada gunanya. Untuk sekarang. Oke, kita simpen aja ini. Menurut saya tidak ada gunanya sih. Apa gunanya coba? Oke, yang berguna sekarang adalah saya akan buat ini, guys. Oke, selanjutnya bukan tools ya. Ini kan sudah first aid sudah, guys. Kompas. Oh. Chopper wire, guys. Ini silver ore ya. Oke, tools mungkin. Repair tool sudah, scanner sudah. Ini tinggal baterai, guys. Kita cari baterai di mana coba? Ah, ini nih. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Oke, ini baterai butuh acid mushroom sama chopper ore. Nah, masalah chopper ore itu dapat dari mana gitu loh, saya juga nggak tahu. Bentar, sebentar, sebentar, sebentar. Air perlu. Air perlu di sini. Kita butuh minum sebanyak mungkin. Oke, cook. Apa ini, guys? Consider disguising the flavor of unsavory meat with salt or locally sourced herbs and spices. Oke, kita bisa makan banyak hal. Oke, guys, sebentar saya fokus ke subjek kita ya. Berarti kita selanjutnya adalah saya mau cari ini sih, lebih tepatnya cari silver ore, ya kan? Sama glass. Kalau tools mungkin baterai, guys. Baterai ini saya butuh chopper ore ya. Berarti di sini kita butuh bahan-bahan mentah, guys. Oke, jangan ikan-ikan lagi ya. Ikan-ikan tidak berguna. Ikan-ikan tidak berguna. Ini survival knife sudah, flare sudah. Ini sih, tinggal ini aja sih. Oke, siap, 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 siap. Oke, let's go, guys. Kita makan dulu. Makan dulu. Ini apa? Ini di drop bisa nggak? Ini jangan dimakan. Ini kok air, air. Oke, ini. Duh. Ayolah, bukan itu maksud saya. Pipa ini nggak berguna, guys ya. Oke. Mungkin ini saya drop. Wah, jangan dikonsum dong. Mati saya kalau dikonsum. Ini nggak berguna, Pak. Ini juga. Apalagi ini. Oke, guys. Ini drop aja lah, guys. Terus ini enggak. Ini enggak. Ini enggak. Ini enggak, guys. Ini enggak. Ini oke. Oke, oke. Ini enggak tahu. Ini drop-drop lah ini. Apa ini? Oke, cukup. Gini aja, guys. Berarti kita punya pisau ini ya.
Oke, kita bisa bunuh ini kah? Kita bisa bunuh apa? Oke. Kita naik dulu. Oke, sepertinya di sini lebih enak kita kasih warna ini, guys ya. Iya. Di manakah? Eh. Oke. Oh, itu bisa meledak ikan-ikan itu, kurang ajar. Apa ini? Wah, dapat blueprint. Yes. Oke, blueprint sih bule-bule aja ya. Cuma masalahnya ini ingredientnya ini loh yang jadi masalah. Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Oke. Udah banyak. Wah, dapat ini yang belum saya butuhkan. Apa ini? Ora, ini guys. Oke. Banyak tambang di sini ya. Oke, nice. Alah, titanium lagi. Saya nggak butuh titanium di sini. Ini lagi, nggak mau. Oke, tempat kita di sana. Terus tempat yang tadi itu di mana ya? Saya nggak melihat. Wah, ini petualangan yang sungguh merepotkan, guys. Sekarang kita harus mencari-cari sesuatu di sini, terutama kayak gini-gini, guys. Yeah. Harus kumpulin-kumpulin kayak gitu-gitu loh. Ini enggak lah, saya sudah punya banyak, Pak. Apalagi itu ya. Oke, itu suara apa sih? Thirty seconds. Kita harus naik, guys. Oke, ini apa lagi? Oh, nggak bisa. Ah, ini loh, bebatu-bebatuan ini, guys. Saya perlu batu-batu gini. Alah. Nice. Yes. Apa ini? Banyak yang aneh-aneh di sini dah, ini. Wih. Apa itu, guys? Parker. 30 seconds. Walah. Saya tidak bisa bunuh itu ya. Aneh. Oke, saya akan kembali, guys, ke bawah. Di sini kerjaannya cuma cari-cari ini, guys. Cari-cari bahan-bahan ini. Ini apa lagi nih?
Oke, kurang. Eits, bentar. Kurang, pernafasannya kurang. Oke, sekarang cari lagi, guys. Bebatuan-bebatuan di sini. Ini ketemu lagi nih. Oke. Mantap jiwa. Inventory full. Asik banget di sini, guys. Sumpah nih. Oke. Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Walah, itu dia, guys. Oke. Ya ampun, mesti ketemu kayak gituan loh. Ya. Oke. Guys, ini saya mau kembali dulu ya. Saya mau kembali dulu ke kapal. Karena sudah cukup jauh sih kita ke sana ya. Itu kapal masih aman-aman aja, belum hancur itu. Oke, cepat kilat. Kita berenang ya. Jauh banget ya, saya harapannya ada alat apa gitu kayak yang bisa nyepetin saya. Sebentar, sini ada sesuatu nggak ya? Wih, apa ini? Wah, dia lagi, guys. Itu, aduh. Bentar. Ini bisa kita ambil nih. Oke, nice. Ini sudah kita lalui sih. Sudah nggak ada ya. Ini apa ini? Oke, guys. 30 second. Saya pengen nyelam terus ya kan. Andai aja bisa nyelam terus. Oke. Okay. Iya. Belum ada sinyal tertentu dari sini, guys. Depo label. Apa ini? Titanium, laboratory. Oke. Sebentar, saya buat water dulu. Ini apa ya? Cure food. Oh. Wow. Yes. Oh, ini acid mushroom-nya. Oke. Okay. Kita bisa buat bateri. Cuma butuh acid machine, mushroom. Entar saya punya sih rasanya. Nah, ini guys. Ya, saya punya. Cukupkah? Oh, lu bisa buat lu berikan. Cukup nggak masalahnya? Cukup, guys. Oke, selanjutnya saya akan buat. Oh, aduh. Fin. Oke. Ini kurang gelas. Gelasnya kurang dua. Oke. Ada dong, saya dong. Masa nggak ada? Sebentar, saya buat air dulu. Oke, cukup. Air. Oke, mantap. Sekarang
Saya akan ambil ini, guys. Nice. Yeah. Flashlight. Habitat builder. Ini guys, komputer chip ini ya. Ini yang bikin repot nih. Baterai saya tahu harus apa. Baterai 2. Power cell itu baterai 2. Komputer chip, table coral. Table coral sampel lah. Gimana guys dapatnya? Oke lah. Masih penuh Pak di sini. Ini buat apa ini? Saya juga gak tahu ini buat apa lagi. Oh, ini buat makan. Oh, ini buang lah. Ini buang guys. Buang, 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 buang. Buang semua ini. Oke guys, kita buang barang-barang nggak perlu ya. Oke, selanjutnya saya mau buang-buang barang-barang nggak perlu ini. Kita drop ini. Kita drop, drop, drop. Oke, nice. Sekarang saatnya kita cari yang penting-penting aja, guys. Ini ikan-ikan kita. Oke. Giant coral, guys. Bisa nggak kita curi sampelnya? Bisa, guys. Oke. Giant coral bisa ya kan? Ini apa lagi nih? Bukan, bukan. Oke, guys. Oksigen. Di sini sangat kompleks ya. Dan kalau udah penuh itu, aduh, susahnya minta ampun guys. Jadi harus bolak-balik gini, saya bingung masih ini mainnya ya. Jadi maafkan saja guys. Yang penting happy aja. Oke. Table coral sampel 2 civil ore. Oke, yang saya punya adalah coral tube. Buat apa coba ini? Gila, saya punya bahan-bahan banyak ini buat apa coba guys? Oke, sebentar. Kita buat inilah ya. Oke, sama ini guys. Glass. Bleach. Bleach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. Oke, pengobatan itu sih. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Oke. Oke, sip. Preparing the day's water ration ahead of time will help ensure against dehydration and eventual. Tinggal silver ore, guys. Ayolah. Ini apa lagi? Kompas, guys. Wiring kit. Saya butuh wiring kit di sini. Ini sudah lengkap semua, tinggal ini. Oke. Seek light converter. Oke guys, coba ya. Kita buat. Berguna gak ya? Will increase your effective exploration range for your safety. Yes. Pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Ya, oke.
Oke. Banyak yang nggak saya butuhkan di sini sih. Oke lah. Mungkin gini aja guys. Yang nggak saya butuhkan, ini kayak ini buang aja ya. Saya tahu ini dapatnya dari mana sih. Ini sangat butuh. Ini enggak deh guys. Ini apa sih? Alien itu guys, mungkin bisa kita ternak ya, saya nggak tahu lah. Hei, ayolah. Demi mendapatkannya, guys. Oke, kita hancurkan batu-batu ini lagi, guys. Yalah, dapat ini lagi, guys. Oke. Enggak. Terima sinyal lagi ya, nggak tahu sinyal dari mana ini ya. Menarik. Oke, oksigen. Kenapa? 5, 4, 3, 2. Wih, guys, kabarnya hancur, ya ampun. Oke, radiation shoot ya. Oke. Mana sih radiation? Nggak ada gini loh. Oh, di sini guys. Wih, banyak pak yang bisa di ini kan guys. Locker Sai. Oke. Bentar, saya mau turun dulu. Kita keliling dulu lah. Enggak, bukan. Halo. Oke guys, ini ada blueprint lagi ya, yang bisa kita scan. Oh, bukan blueprint, Pak. Kenapa? Untuk apa 30 second-nya? Oke, okay. Enggak. Itu terus ngapain coba? Wih, apa ini? Ntar guys, kita naik ke atas dulu ya. Hampir pak.
Saya pikir dapat mati, guys. Ini apa lagi? Sebuah mesin. Bisa masuk gak? Gak bisa. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. 30 seconds. Silver based wiring kits are an essential component of many habitat. Oh my god, kita nggak bisa. Maksudnya kita. Kenapa? Okay, kita kena racun. Oke, mumpung balik ya, kita langsung cari tahu ada apa lagi di sini. Mobil vehicle B. Apa ini? Survival knife sudah ada saya. Tinggal ini yang belum ya, guys. Oke. Chopper wire sudah. Oke. Okay. Oke, okay, guys. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Oke, guys, ada orang yang manggil pertolongan kita ya kan. Tapi saya undur diri dulu, guys, sampai sini dulu dan kita akan lanjutkan the next video. Dan ini akan seru sekali, guys. Oke, thanks for watching, guys, and see you on the next video, guys. Dadah.